diberkati Tuhan. Yes. Kita masih diberikan kekuatan bisa berdiri. Mungkin yang sakit juga akan segera disembuhkan oleh amen, Tuhan. Amen. Semuanya juga yang mungkin masih dalam permasalahan dan keterpurukan yang ada, Tuhan beri semangat yang baru. Yes. Amin. Amen. Biarlah pada malam hari ini kita semua boleh fokus menyembah dan memuji Tuhan saja. Amin. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih sebaikan-Mu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam ini Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah malam puji dan doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, naungan-Mu selalu ada bagi kami. Amen. Biarlah setiap pujian dan setiap nyanyian kami dan firman Tuhan yang akan disampaikan semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amen. Kami serahkan ini semua dalam tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya dan jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan. Bagaikan Raja Wali melintasi langit biru. Amin. Haleluya. Yes. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Bawa ke pas sayap-Mu, Kau bawa ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita katakan dari awal lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Sayap-Mu, Kau bawa ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Sayap-Mu, Kau bawa ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yes. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Mari kita katakan, aku ingin selalu, berlindung dalam naungan-Mu. Sampai
dan kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam hidup amin. Kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Tenangkan hati kita. Kita ambil sikap, posisi, berdoa, dan untuk menyembah yang baik. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi untuk menaikkan dan meninggikan nama Dia. Biarlah penyembahan kita menjadi sesuatu penyembahan yang Ia senangi. Sebab sedalamnya apapun itu permasalahan kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Saat ini
daripadanya lah harapanku. Amin. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah sang tempat perlindungan kita. Sebab hanya Tuhan juga menjadi sahabat yang selalu ada bersama kita, yang selalu setia menemani kita dalam keadaan apapun itu. Oh Yesus, your friend forever, Jesus. Oh yeah.
terhadap kami Tuhan yang berdosa ini. Tapi sebab karena Engkau kami telah ditebus lunas Bapa. Amin Tuhan. Dan kami sangat bangga kami boleh mengenal Engkau. Yes. Dan kami sangat bersyukur Tuhan atas rahmat kasih-Mu setiap hari dan setiap paginya Tuhan yang Kau selalu perbarui hidup kami Tuhan. Amin. Sebab Engkau perlindungan kami dan Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran bagi kami Tuhan. Dan kami kini siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pembuka Tuhan untuk hati kami yang masih selama ini tertutup Bapa. Biarlah firman-Mu yang bisa membuat kami menjadi lebih kuat lagi Tuhan. Amen, 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 yes. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan semua dalam perlindungan dan penyertaan tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Apapun kondisi kita, apapun persoalan kita, Tuhan tahu dan Tuhan mau menolong setiap kita. Barang siapa kita yang percaya kepada Dia, yang berharap kepada Dia, kita akan mendapatkan kekuatan. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satukan hati, satukan pikiran. Kita mau pandang wajah Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Bapa, kami terima segala kebaikan-Mu. Kami terima segala penyertaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau duduk diam untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang berkati Tuhan firman yang kami dengar. Supaya berkat bertumbuh di hati setiap kami Bapa. Dan kami tidak hanya mau mendengar tapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin disempurnakan. Semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Tuhan Yesus Setia. Tuhan Yesus Setia. Ada amin? Ya. Tuhan Yesus Setia. Kalau Tuhan Yesus enggak setia, kita udah enggak ada hari ini. Kita ada hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua karena kesetiaan Tuhan. Karena Dia Allah yang begitu luar biasa. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga. Ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3. Ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Saya akan bacakan sekali lagi Ratapan pasal 3. Ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia. Tuhan Yesus setia. Tidak berkesudahan kasih setia-Nya Tuhan. Kesetiaan-Nya tiada tara. Dikatakan selalu baru tiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Selama kita bisa lihat matahari terbit. Disitulah kesetiaan Tuhan. Yang selalu baru setiap pagi. Gak pernah matahari terlambat bersinar. Tidak pernah matahari terlambat muncul. Kalau matahari tidak terlambat, maka Tuhan pun tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia. Dia selalu menaungi kita. Kalau matahari bisa menaungi hari kita, bulan bisa menaungi malam kita, Yesus menaungi sepanjang hidup setiap kita semua. Haleluya, haleluya, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau masalah ada, persoalan ada, langit mendung,
tapi percaya masih ada matahari yang bersinar. Semendung-mendungnya langit, masih ada cahaya yang menerobos masuk ke dalam bumi. Di bawah kolong langit ini masih bisa menerima cahaya matahari. Itu berarti Yesus pun terus menaungi kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun kondisi kita hari ini, kita yang sedang sakit, kita yang sedang dalam kelemahan, saya mau beritahu bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Tuhan Yesus setia. Kita mau bilang sama-sama 2, 3. Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan memiliki dua arti. Setia itu memiliki dua arti. Kalau Tuhan Yesus setia, artinya Tuhan Yesus tetap, tidak berubah. Betul tidak? Kalau Tuhan Yesus setia, artinya Tuhan Yesus tetap, tidak berubah. Kitab Ratapan berkata Tuhan Yesus setia. Artinya Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya dia tetap sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah berubah. Dia sama. Ibrani pasal 13 ayat 8 mencatat Tuhan Yesus, Yesus Kristus katanya, tetap sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasihnya gak berubah. Meskipun kadang-kadang kita lupa berdoa, kadang-kadang kita lupa beribadah, kadang-kadang kita lupa memuji Tuhan, kita lupa baca Alkitab, kasihnya tidak berubah. Kebaikannya tidak berubah. Penyertaannya tidak berubah. Dia selalu beserta kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Firman-Nya tidak berubah. Kebenarannya tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Meskipun kita ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Meskipun kita terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan-Nya tepat pada waktunya. Itulah mengapa Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah lain kemarin, lain hari ini, lain besok, lain hari ini. Tidak pernah berubah. Dia kekal. Selama-lamanya dia tetap sama. Dia tidak berubah. Malah kadang-kadang kita yang berubah. Betul tidak? Tuhan tidak berubah. Kita yang berubah. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Ada masalah sedikit kita lupa sama Tuhan. Sakit pinggang sedikit kita lupa sama Tuhan. Kepala pusing sedikit kita lupa sama Tuhan. Masalah di kantor sedikit kita lupa sama Tuhan. Kita lupa sama janji Tuhan. Kita lupa sama penyertaan Tuhan. Kita lupa kalau Tuhan pernah menolong kita dan selalu menolong kita. Ada masalah dikit kita lupa. Disenggol masalah sedikit kita lupa. Kadang-kadang kita lupa, ada uang sedikit kita lupa sama Tuhan. Ada berkat dikit aja kita lupa ke gereja. Kita lupa beribadah. Kita lupa berdoa. Kita lupa baca firman Tuhan. Makanya gimana Tuhan mau kasih berkat berlimpah-limpah? Kalau berkat sedikit aja kita lupa sama Tuhan, kalau kita dikasih berkat berlimpah-limpah, aduh repot. Betul tidak? Kalau kita mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kalau kita mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, jangan lupakan Tuhan. Jangan berubah. Tetap sama. Tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, kondisi sehat, kondisi sakit, tetap mengasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kadang-kadang kita suka melukai hati Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menyayangi kita. Oleh sebab itu, kalau misalnya hari ini kita ada masalah, jangan salahin Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Dia tidak berubah. Dia tetap sama. Kadang-kadang kita yang bandel, akhirnya kita ketemu masalah. Kadang-kadang kita yang bebal, kita ketemu masalah. Tuhan gak pernah siapkan masalah. Kitalah kadang-kadang yang suka bikin masalah.
Haleluya. Tuhan tidak pernah buat masalah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kebaikannya tidak pernah berubah. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Penyataannya tidak pernah berubah. Firmannya gak pernah berubah. Kebenaran tidak pernah berubah. Terpujilah nama Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Kadang yang suka berubah itu kita. Kita lupa akan kebesaran Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, kita gak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kadang-kadang berakhir, masalah kita tutup dengan masalah. Masalah dengan tutup kita tutup dengan masalah. Akhirnya masalah itu bertambah besar. Oleh sebab itu, pada hari ini kita mau belajar bahwa jangan lupa akan kebesaran Allah. Kalau Allah setia tidak berubah, kita pun gak boleh berubah. Ada amin? Kita gak boleh berubah. Kasih kita kepada Tuhan tetap sama. Apapun yang terjadi, kita harus berkata, Tuhan Yesus baik. Yang kedua, setia berarti berpegang teguh. Berpegang teguh. Kalau Yesus, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia artinya dia berpegang teguh. Pada apa? Pada janjinya. Pada apanya? Firmannya. Yang sudah difirmankan, yang sudah dijanjikan, yang sudah dikatakan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi perkataannya akan berbuah, perkataannya akan mengubah segala sesuatu. Firmannya, apapun yang dia firmankan akan jadi. Janjinya tidak pernah gagal, janjinya pasti digenapi. Yesus berpegang pada janjinya. Dia berpegang pada omongannya. Dia tidak pernah meluputkan omongan Tuhan. Tuhan tidak pernah melalaikan firman-Nya, melalaikan janjinya. Satu pun tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah ada yang gagal, tidak pernah ada yang berubah. Yosua mencatat di Yosua 21 ayat yang ke-45 berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Ini firman Tuhan. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kalau Tuhan janji akan buat engkau jadi kepala, ya, engkau akan jadi kepala. Kalau Tuhan janji engkau akan seperti tanaman di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang kau perbuat berhasil, ya, akan terjadi. Asal. Ayat sebelumnya dikatakan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Berpegang teguh pada janji. Kalau Tuhan berpegang teguh kepada janjinya, kita pun harus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang memegang kebenaran firman Tuhan. Yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, karena itu mengandung janji. Janji yang kuat, janji yang teguh, janji yang setia, yang menolong setiap kita, yang menguatkan setiap kita, dan di mana janji itu tidak pernah gagal, tiada satupun yang pernah gagal, janji Tuhan semuanya. Katakan sama saya, semuanya terpenuhi, semuanya digenapi. Oleh sebab itu, kenapa kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Setiap kali ibadah harus ada firman Tuhan. Setiap kali ibadah harus buka Alkitab, harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah apa? Kekuatan orang percaya. Disitulah terletak kesetiaan Tuhan yang tiada habis, yang tiada berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi. Meskipun kita baca ayat yang sama, saya percaya ayat yang sama itu akan berbicara lain kepada hati kita. Kita baca mungkin karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Firmannya itu-itu aja. Mungkin dari 2000 tahun yang lalu gak pernah berubah firman itu. Tetapi ketika kita baca, ada sesuatu kekuatan yang baru setiap hari ketika kita baca itu.
pasti kita dapat kekuatan yang baru. Saya pernah dikasih tugas oleh dosen saya. Satu ayat Yohanes 3 ayat 16 bisa bikin sampai 20 khotbah dari satu ayat itu. Yang artinya, bayangkan kalau saya 20 khotbah, teman saya 20 khotbah, teman saya ada 20 khotbah, kita ada sekelas ada 30 orang, berarti ada setiap orang akan menerjemahkan yang berbeda. Artinya firman itu akan menjawab setiap masalah dari satu firman akan terpancar, akan keluar banyak kebenaran yang akan menguatkan hidup setiap kita. Itulah uniknya firman Tuhan. Itulah kekuatan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Oleh sebab itu pada hari ini kita mau belajar. Dan biarlah diri kita dipimpin oleh kesetiaan Tuhan yang tiada pernah bersudahan dalam keseharian kita. Supaya kita yang pertama keluar dari kekhawatiran dan keluar dari ketakutan. Kesetiaan Tuhan adalah jalan keluar daripada kekhawatiran, jalan keluar daripada ketakutan. Firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ketika Tuhan bilang menyertai engkau, artinya dia apa? Dia berpegang teguh pada janji. Kalau dia bilang dia menyertai, dia akan selalu menyertai. Dikatakan janganlah bimbang. Ketika dia bilang janganlah bimbang, ya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dia Allah kita, dia yang akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan janji dia menolong engkau, dia akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kesetiaan Tuhan adalah jalan keluar daripada kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa? Karena dia Allah yang akan memegang tangan kanan yang bawa kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan. Itu janji Tuhan. Itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Oleh sebab itu perkataan dia teguh. Tetap. Gak pernah berubah. Kalau dia bilang dia akan tolong, dia akan tolong. Kalau dia bilang dia menyertai kita, ya dia menyertai kita. Oleh sebab itu buat apa kita khawatir? Buat apa kita takut? Hari-hari ini mungkin kita khawatir. Aduh, cari uang susah, kondisi lagi sulit. Kita ketakutan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa yang saya lakukan? Apa yang mesti saya katakan? Apa yang mesti saya perbuat? Khawatir dan takut. Ketika khawatir dan takut ada dan menguasai hidup kita, mudah untuk kita lupa firman Tuhan. Oleh sebab itu janganlah kita khawatir, janganlah kita takut. Ketika kita khawatir, kita takut, sama aja kita mau, udah Tuhan gak usah bekerja. Kita mematikan kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita jangan bimbang, ketika kita kuat, ketika kita berani, kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam setiap persoalan kita. Karena firman Tuhan, dia adalah firman yang tidak pernah berubah. Dan firmannya tidak pernah gagal. Janjinya luar biasa. Kalau dia bilang dia menyertai kita, ya dia menyertai kita. Oleh sebab itu buat apa kita khawatir? Buat apa kita takut? Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kesetiaan Tuhan memimpin kita dalam apa? Pertobatan. Haleluya, haleluya. Kesetiaan Tuhan memimpin kita dalam pertobatan. Kadang-kadang kita mungkin merasa begini, aduh, saya kadang-kadang masih suka buat salah, tapi kenapa Tuhan begitu baik sama saya? Tuhan begitu baik sama kita, supaya kita bertobat. Supaya kalau masih ada yang salah dalam kehidupan kita, kita bertobat. Firman Tuhan kita baca sama-sama, Roma pasal 2 ayat 4. Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidaklah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, maksud kebaikan Tuhan, maksud kesetiaan Tuhan ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tahukah engkau? Maksudnya dia setia. Dia tidak meninggalkan kita untuk membuat kita bertobat. Kalau kita yang gak setia, kita harus ikut Tuhan. Kita harus ikut jadi setia. Kita belajar daripada Tuhan. Kalau kita hari ini suka salah, suka berbuat yang tidak mengenakan hati Tuhan,
kita masih suka berbalik kepada kehidupan lama kita, hei berubah. Kesetiaan Tuhan dengan maksud menuntun engkau, menuntun saya, menuntun kita semua ke dalam pertobatan. Semakin kita mengenal Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan yang tiada kira, tiada habis-habisnya, harusnya kita menuntun kita kepada apa? Pertobatan. Supaya kita hidup lebih baik, hidup lebih benar, hidup lebih mengasihi Tuhan, hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kesetiaan Tuhan memimpin kita agar kita selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Kesetiaan Tuhan memimpin kita agar kita selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Kita gak mampu, kita gak bisa. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan pada hari ini memiliki pesan, kalau Tuhan setia, kita pun harus belajar setia sama Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan tetap, Tuhan tidak berubah, kita pun gak boleh berubah. Kita harus tetap lebih mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap menyayangi Tuhan, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, apapun situasinya, dalam hati kita tetap kita berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan setia, kita pun harus setia. Kalau Tuhan berpegang pada janjinya, kita pun harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan, karena kesetiaan Tuhan adalah jalan keluar daripada kekhawatiran dan ketakutan. Kesetiaan Tuhan memimpin kita dalam pertobatan. Dan kesetiaan Tuhan memimpin kita agar kita selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami khawatir, kalau hari ini kami takut Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Dan kami terima janji-Mu Tuhan. Dan kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kesetiaan-Mu memimpin kami dalam pertobatan. Supaya kami bertobat. Supaya kami semakin mengenal Engkau. Semakin mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kesetiaan-Mu memimpin kami. Agar kami selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami gak mampu Tuhan. Kami gak bisa Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami mau mengandalkan Engkau. Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Engkau Allah yang terus menghibur, memimpin dalam setiap kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat dua tanganmu. Terimalah berkatnya pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Hari ini sama Maranatha, Yesus datang kedua kali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.